Ya pemirsa, memperingati Hari Guru Nasional ke-78, SD Pertiwi 1 Kota Jambi menggelar berbagai kegiatan. Perayaan ini turut diikuti oleh siswa-siswi serta dimeriahkan dengan berbagai penampilan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita JEK TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi JEK TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi JEK TV. Akhir kata, saya Rinda Udina pamit undur diri dan sampai jumpa. JEK TV, inspirasi kita. Pada Senin 27 November 2023, SD Pertiwi 1 Kota Jambi menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November. Pada tahun ini, peringatan Hari Guru Nasional mengangkat tema Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar. Peringatan ini pun disambut antusias oleh ratusan siswa-siswi dari kelas 1 hingga 6. Bapak Ibu Guru mengajar kami dengan sabar dan juga ikhlas. Dalam arahannya, Aziza, selaku Kepala Sekolah SD Pertiwi 1 Jambi, mengajak siswa-siswi untuk berterima kasih kepada guru, menghormati serta berlaku sopan, dikarenakan setiap hari guru membimbing siswa dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Mungkin hari ini kita ada acara, ini memang sudah Ibu izinkan, sudah ada acara yang disusun rapi oleh guru-guru kita, terutama ini yang semangat ini, semuanya pada semangat. Ya, kita merasa sangat berterima kasih karena beliaulah setiap harinya membimbing kita dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih sayang. Mungkin itu bentuk ada teguran yang mungkin itu dalam bentuk masih juga tetap disayangi Ananda semua. Semuanya ini adalah bekat kesabaran guru-guru kita semua di sini. Adapun tujuan perayaan Hari Guru Nasional ini ialah sebagai momentum untuk menyampaikan rasa terima kasih atas perjuangan dan jasa dari para guru dalam mengajar dan membimbing siswanya. Selain upacara, peringatan tahun ini dimeriahkan oleh berbagai penampilan siswa dan juga guru. Seperti paduan suara, solo, penampilan puisi, hingga tak kalah menarik penampilan tari oleh para majelis guru. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.